barbarian banget. Ya udah biarin sih main pasir. Namanya juga anak-anak, sekotor-kotornya pasir nggak akan dimakan juga kan gitu. Mereka udah tahu pasti nggak dimakan gitu. Jadi kadang perlu let go sih kita, kalau kita mau marah kita pikirin lagi bahwa kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa anak itu pada dasarnya tidak ada niat jelek. Gernas Manjur, Gerakan Nasional Mandiri dan Jujur yang dilaksanakan keluarga besar KB dan TKI yang Mutiara Hati yang sama-sama kita banggakan. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya biar gini ya biar kelihatan ya. Saya Rika, saya dari Solo, saya relawan keluarga kita cabang Solo. Saya berada di sini sih bukan karena saya merasa lebih baik dari ibu-ibu dan bapak ya karena cuma sendiri bapak. Sebenarnya saya di sini karena saya pengen belajar lebih banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu juga tentang materi pengasuhan karena sebenarnya saya percaya bahwa pengasuh anak, membesarkan anak itu bukan semata-mata urusan kita. Tapi tanggung jawab kita bersama. Karena kita suka merasa, biarin deh dia anak orang lain. Menurut kami, di nilai-nilai di keluarga kita bahwa pengasuhan itu adalah kewajiban kita bersama. Anak orang lain itu pun akan menjadi tanggung jawab kita karena dia akan bergaul dan membentuk lingkungan yang anak kita tinggal ada di situ. Keluarga kita melakukan pendidikan keluarga dengan sasaran utama pengasuh utama anak. Dalam banyak situasi, orang tua anak yang bersangkutan, tapi kami juga paham bahwa banyak setting keluarga yang beragam, sehingga sasaran keluarga kita juga meliputi kakek dan nenek, pengasuh, ataupun semua orang dewasa yang berada di sekitar anak. Ada dua pendekatan yang sebetulnya dilakukan. Yang pertama, program pendidikan keluarga berbasis sekolah, dan yang kedua adalah program pendidikan keluarga berbasis masyarakat. Ada yang kepengen nggak sih jadi rangkul kayak saya gitu? Jadi misalnya kan saya Solo, nanti kalau bisa bikin di Karanganyar gitu. Gimana cara jadi rangkul? Biasanya kalau untuk menjadi rangkul itu kita harus mengikuti dulu kelas kurikulum seperti tadi disampaikan Bu Ella. Kami percaya ada 3 pola kan, 1 hubungan reflektif, kelas kurikulum disiplin positif, lalu belajar efektif. Setelah mengikuti itu kita bisa menjadi rangkul, kita bisa menyelenggarakan di lingkungan-lingkungan sekitar kita, mungkin di ibu-ibu PKK atau di saudara atau di lingkungan yang lain. Jadi kita berdaya bersama-sama sih prinsipnya kalau kita dirangkul, kita membantu orang tua lain dan membantu diri kita sendiri. Nah, untuk video berikutnya, kita akan hari ini berbicara tentang hubungan reflektif, kompak mengasuh anak. Kompak mengasuh anak itu kenapa sih harus kompak? Karena pengasuhan anak seperti tadi saya bilang, bukan cuma urusan kita sendiri sebagai individu. Kita harus kompak pengasuh anak dengan suami,
bapak dan ibu hadir. Ini saya salut loh. Sampai tadi saya foto, saya laporan ke Jakarta, saya salut ada bapak-bapak yang hadir karena mayoritas selalu ibu-ibu. Lalu kompak mengasuh dengan keluarga lain. Mungkin ada yang bekerja dititipkan ke nenek, kakek. Kita harus kompak dan kita berkompromi. Kita tidak punya pilihan selain menitipkan mereka terkadang. Terkadang kita sebagai ibu merasa berat banget sih harus nitipin anak sedangkan kita juga harus bekerja. Lalu kita harus kompak dengan ibu guru di sekolah, satu visi. Kompak dengan tetangga, karena tadi saya bilang kita mengasuh anak juga, anak kita bermain dengan anak tetangga, itu perlu kita bina. Dan kadang ada hal-hal yang kita tidak merasa menjadi kendala, ternyata menjadi kendala gitu. Kita merasa hubungan baik itu tidak perlu dibina. Kita merasa ya memang seharusnya begitu. Tapi kadang-kadang dengan saudara pun kita merasa kurang ya, kita kira kurang membangun lah gitu. Padahal kita mungkin menitipkan anak dengan ibu atau mungkin dengan adik, dengan kakak. Kalau perbedaan biasanya di keluarga saya dengan suami. Kalau suami itu lebih memudahkan apa yang diminta anak, itu lebih dikasihan anaknya minta enggak dikasih. Kalau saya itu sebenarnya biar anaknya dikasih semangat dulu, nanti itu buat reward kalau saya. Tapi ya begitulah, sering menjadi ya. Oh, mungkin kalau pengalaman pribadi saya, karena kan mengingat saya dengan anak jarang ketemu ya, saya seminggu sekali Ahad insyaallah baru ketemu. Nah ya, bagi saya ya mungkin ada perasaan dalam artian itu kalau misalnya anak meminta sesuatu ya cenderung saya lebih mudah untuk mengiyakan daripada bundanya. Seperti itu. Yang kedua juga mungkin juga faktor dalam artian rasa kangen, rasa sayang mungkin lebih membuncah daripada ya mungkin saya tidak menjudge bundanya mungkin ini bukan. Cuman di satu sisi mungkin dari psikis sebagai seorang ayah yang jarang ketemu mungkin merasa banyak waktu yang hilang, membayar hal yang memudahkan memberikan sesuatu ke anak, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu, dari saya. Terima kasih. Iya. Dengan Ibu Anggi, putri saya dua, yang besar kelompok B, yang kecil kelompok A. Kalau mungkin dengan mertua itu mungkin dari pola asuh anaknya. Mungkin kalau saya itu anak-anak terbiasa tidak jajan sembarangan. Memang dari waktu bayi itu dari segi makanan apapun kita buatkan sendiri. Tapi kalau sama Upinya itu luar biasa. Apa yang diminta si anak itu selalu dikasih. Itu yang menjadi kendala. Kadang sering cek-ceknya cuma masalah makanannya. Oh, mungkin itu yang menjadi. Terima kasih Bu. Punya anak yang satu berkebutuhan khusus ya, dan sendiri gimana ya, sebetulnya saya pengen menyekolahkan, tapi karena keadaan nggak ada yang atas jemput, itu saya merasa besar sekali. Saya bingung sebetulnya Bu, yang anak perempuan yang pertama umur 12 tahun. Dulunya emang saya sekolahkan anak autis itu karena situasi dalam tidak sekolah. Yang kedua, ini anak saya TKA. Itu alhamdulillah dia itu tahu ya keadaan kakaknya gimana. Dan saya sendiri itu tahu karena saya juga merasa enggak. Nggak bisa mendampingi, saya ketemunya cuma sore, kadang saya sempatkan bantu mama saya ditemani belajar. Yang satunya pengennya juga ditemani, saya tuh bingung kadang, ya saya berbagi aja, berusaha untuk membantu. Kalau pagi saya sempatkan, yang antar saya, pun ada pembantu, saya sempatkan untuk mengantar. Anak itu senang kalau itu ada meskipun kecil apapun tuh senang kok. Saya ada perhatian sama dari mama, terus ayahnya juga
kadang disempetin juga meskipun jam 6:30 harus berangkat, kadang juga nganter sih. Untuk ibu-ibu yang mempunyai anak yang sempurna, meskipun sesibuk apapun ya, berusaha untuk apa ya, mencurahkan waktunya ya. Kita sendiri masih sebetulnya kurang sekali untuk mendidik anak-anak saya. Ya, begitu. Terima kasih Assalamualaikum. Me time-nya kacang di mana? Masa Indomie? Gak ketemu aja. Mana gak ada anak, soalnya kalau anak, kalau anaknya ada kan emangnya gak makan Indomie. Ya itu mah, itu udah mid time buat saya. Kalau pengen belanja, pengen sampai juga karena jauhan gak ada yang ditetapin anak, pasti kan juga ngajak anak. Itu kalau anak kadang sekolah ada mid time ya, masak Indomie itu udah mid time. Ibu merasa, kan harus mengutarakan perasaan ibu dulu. Merasakan. Di sini kan ada aku merasa, berapa buklet nggak, Bu? Di sini di buklet ada diagramnya, alurnya. Maka bahasa Jawa juga nggak apa-apa, karena kadang kita lebih related dengan bahasa kita sehari-hari. Nah, aku tuh, piye ya, gitu ngomongnya lebih. Cuma nggak kayak Dora, tapi kalau ini kayak Dora kan ngomongnya kan. Ini manggil, ini ya, suaminya ya? Iya, jadi aku merasanya gini, mas, atau ibu bagi suami apa? Ayah ngikutin anak. Ya? Ya. Ayah, maaf ya. Kok rasanya gak enak ya? Coba ini. Lebih natural, lebih gak kayak Dora. Iya. Ini kita kayak Dora kan ngomongnya dia. Nek, pas apa? Diskusi soal anak gini, gitu. Iya. Saat ngobrol gini lebih enak mungkin gak pakai HP kali ya. Jadi Bunda kan ngobrolnya lebih enak. Ayah bisa lebih fokus sama obrolan ini biar lebih apa ketemu ya, ketemu ya, ketemu apa jalan keluarnya soalnya bisa ini soalnya ini isu ibu-ibu dan bapak-bapak kita ngikutin yang bagan ini, tapi nanti kita bisa menemukan kok dengan bahasa, apalagi bahasa Jawa tuh kosakatanya jauh lebih banyak dari bahasa Indonesia. Kita jatuh aja punya berbagai bahasa istilahnya ya gitu. Jadi nanti diusahakan sendiri bagaimana, dicoba. Kalau ada kesempatan saudara kita bertemu lagi, saya pengen dengar ceritanya. Ada perubahan apa sih gitu setelah menggunakan iMessage, dan kita taruh iMessage kita yang tadi dibilang kamunya di depan itu kita simpen dulu di laci. Seminggu aja Bu, kita coba seminggu. Seminggu aja berkomitmen untuk meninggalkan kata kamu tuh ya gitu, dimasukin ke laci, kita ganti dengan aku ngerasanya, anak saya sampai pernah ngomong, jadi mama ngerasanya gimana hari ini? Mama belum ngomong loh. Kan mama sekarang kalau ngomong lagi suka pakai gitu. Mama tuh ya ngerasanya ini lama-lama. Anak saya, jadi mama ngerasanya gimana? Saya yang gak ngerasa gimana-gimana sih. Ini perlu dicoba. Nah setelah kita ada iMessage, lalu yang berikutnya kita ada video tentang resolusi konflik. Nah ini kadang-kadang yang ibu-ibu itu suka tidak rela menceburkan anaknya ke dalam konflik. Saya tidak akan menyimpulkan panjang-panjang karena tadi sudah dibaca, yang pasti 6 itu kita praktekkan satu-satu karena itu sangat bermanfaat dalam rangka mendidik anak-anak kita. Nanti sampai rumah dilaminating. Iya, dilaminating biar gak rusak. Penting, karena itu penting semuanya, daripada nyari catatannya mana ya. Dan nanti yang ibu-ibu bisa dilaporkan ke bapak-bapak. Biar lebih semangat, kita tutup dengan membaca hamdalah dulu ya, tadi lupa ya. Kita mengucapkan hamdalah bersama alhamdulillah. Nah, kita tutup biar tambah semangat dengan yel-yelnya KBTK Aisyah Mutiara Hati. Apa enggak boleh? KBTK Aisyah Mutiara Hati, Islami, Mandiri, Cerdas, Kreatif, Berakarulama. Yes, yes, yes. You so nice. Yeah.